Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang menjelang sore hari ini, hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022, tepat jam 14.56 nih teman-teman. Nah, ini saya berada di parkiran keberangkatan bus ALS di Mabes ALS Medan. Nah, di depan saya ini sudah ada bus ALS 220 Kaholengi Au yang dicincin oleh Bang Koji, yang sebentar lagi akan berangkat menuju ke kota Yogyakarta. Nah, ini mesinnya nyala ya, tadi barusan mundur. Saat ini di Medan baru selesai hujan ya teman-teman. Nah, masih basah nih. Coba kita lihat busnya teman-teman. Nah, ini di sebelah sini ada bus ALS 164 teman-teman. Ini yang ke Bukit Tinggi biasanya. Nah, ini para penumpang bus ALS 220 Kaholengi Au sudah mulai naik nih teman-teman ke dalam bus. Kita belum tahu ya krunya siapa saja yang ikut. Jadi coba kita cari tahu ya teman-teman. Karena banyak teman-teman di video saya yang sebelumnya tuh menanyakan kru ALS 220 siapa saja yang ikut. Keduanya siapa atau pendek krunya juga siapa teman-teman. Ini kan kita lihat. Nah, ini pada mulai naik ya. Bang. Bang Koji mana, Bang? Oh ya, Abang ikut? Iya. Bang siapa nama Bang? Bambang. Bang Bambang ya? Iya. Udah pernah ikut 220 Kaholengi Au? Baru ini, biasa di 320 kemarin. Oh, di 320? Nah, sama ya, Bang. Iya. Ini Bang Bambang ya? Supir 2 apa, Bang? Enggak, kenek aja. Kenek ya? Bentar dulu, Bang. Puasa. Iya. Puasa, Bang. Puasa. Nah, itu ada. Nah, itu sepertinya ada Bang Farhan teman-teman. Nah, itu Bang Farhan. Farhan sepertinya ikut ini. Cuman supir duanya nih belum tahu. Ini Bang Kodinya belum kelihatan ya. Bahkan langsung naikkan sekarang. Nah, itu ada Bang Koji. Apa kabar Bang Koji? Ya. Jadi berangkat lah ya? Jadi. Itu driver 2 siapa Bang? Bang Rambe, Cincu 266. Bang Rambe? Ya. Cincu berapa? 226. 226? Ya. Oh, kali ini ikut ya Bang? Iya. Iya Bang, ya Bang. Farhan ikut ya kan? Baru Bang Bambang yang satu lagi salah ya. Dari 320 ya? Iya. Kayaknya penumpang lumayan ramai nih Bang. Alhamdulillah. Gila ya. Jadi lampu-lampu semua udah beres Bang? Udah. Lampu, klakson? Udah. Udah ada ya? Aman. Iya ya Bang. Nah, ini si highlight lagi abus ya Bang? Itu Bang Koji lagi di bagian paket teman-teman. Ini lagi proses cek. Halo, sampai gua Bang Farhan. Wah, ini Bang Farhan. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Ibaratkan mau gimana kita bilang dia? Cinta lama bersemi kembali. LBK. Cinta lama bersemi kembali ya. Jadi selama ini di mana Bang Farhan? Sinabung Jaya. Oh, Sinabung Jaya. Iya, Pelangi 2 trip, Sinabung 6 trip. Pelangi 2 trip, Sinabung 6 trip. 7 trip lah. Balik lagi ke 220 akhirnya ya. Iya. Nah, itu dia ya kan. Memang kalau udah di 220 balik lagi ya. Apa? Nah, di Bang Koji. Nah, ini barang Bang Koji. Tiketnya mana?
320 nih teman-teman. Apa ibaratnya nih? Label, labelan barang yang akan masuk ke bagasi. Tempatkan juga siku. Bambang ini masukin barang. Dengan B20 dipersilakan untuk naik ke dalam bus. Nah, numpang tadi suruh naik teman-teman. Udah mepet ini. Enggak kalau penumpang mau pergi jauh itu teman-teman. Banyak keluarga pengantar yang mengantar. Jadi ini berangkat nggak kenal, nanti begitu sampai jadi saudara ini. Satu bus bisa kenalan ini teman-teman, karena biasanya perjalanannya 3 malam 4 hari tuh, ke kota Yogyakarta. Bus LS164 udah lagi naik-naikin barang itu di atas. Dan lancar di perjalanan nih, bisa LS220 Haholongi Aunya teman-teman. Di Bang Kolbi. Bang Kolbi, apa kabar bang? Ikut ini? Enggak? Hah? Ikut apa? Halo. Ngecek ya? Wah ya, di Bang Kolbi teknisi dari LS220 teman-teman. Masih ngecek-ngecek, semoga bagus semuanya. Bang Putra, apa kabar bang? Ya. Sibuk kali kayak ini? Iya. Nah, itu Bang Putra dari kantor ALS. Ini mau berangkat teman-teman. Sudah pada mau naik semuanya. Cuman Bang Rambe ini belum kelihatan. Baiklah teman-teman, demikian video saya pada sore hari ini dari parkiran keberangkatan bus ALS di Mabes ALS Medan. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelum saya sesudahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.